Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat lingkungan late. Salam sujud karya melempang. Adil katareno, bacura menkasaruga, basengat kacepata. Pada siang hari ini, kita telah bersama-sama dengan teman-teman dari media, kita berkunjung ke suatu daerah, ya, yaitu di Asam Baru. Di mana lokasi Asam Baru ini sudah seminggu itu terendam banjir. Masyarakatnya menyampaikan kesulitan mereka karena banjirnya itu sampai berada di atas tempat tidur, ya, sehingga banyak yang mengungsi. Dan alhamdulillah kita tadi sudah sampai ke lokasi dan kita segera memberikan bantuan kepada mereka walaupun kondisinya hujan. Alhamdulillah masyarakat juga masih mampu bertahan di sana dan kita harapkan pemerintah daerah di sana memberikan bantuan. Dan kami dari Kepolisian Polda Kalimantan Tengah, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah memberikan bantuan yang bisa bermanfaat buat mereka. Harapan kami tentu saja ada relokasi-lokasi di pinggir sungai, ya, sembako yang kita drop dengan kapasitas terbatas karena memang di pesawat itu kita kurang lebih hanya 480 kilo. Nah, sehingga kita tadi bisa berikan bantuan berupa minyak goreng dan juga super mie, ya. Dan kita bersama-sama dengan Kapolsek, ya, dan juga dan Ramil melakukan kerjasama koordinasi dengan lurah, ya, untuk memberikan bantuan tersebut, ya. Dan juga daerah-daerah yang memang terbiasa terendam banjir, masyarakat tentu saja harus membiasakan diri di lokasi-lokasi yang tidak selalu menjadi daerah banjir. Ini harapan kita dan semoga bantuan kita menjadi berkah buat masyarakat di sana.